Baik, penjagaan kulit seawal usia remaja. Tapi kita masih lagi remaja ataupun sajalah senangkan hati kan. It's never too late katanya. Never too late. Tidak pernah terlewat untuk kita menjaga kulit. Daripada kita biar macam tu saja kan. Kurang kita ada ikhtiar. Jadi untuk kita dapatkan info lanjut berkaitan dengan penjagaan kulit seawal usia remaja ni. Kita bersama-sama dengan tetamu kita yang nampaknya masih lagi kekal remaja sampai sekarang. Tengok ni Dr. Aida Nordin, pakar kecantikan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay. Seawal usia remaja ni, usia yang awalnya macam mana? 13 tahun, 12 tahun? Okey, sebab biasanya orang Malaysia kadang-kadang dia tak praktiskan daripada usia remaja ni. Remaja ni contohnya daripada usia 16 tahun kan? Okay. 16 tahun kita dah start. Patutnya dah mula. Ibu bapa dah mula tekankan. Okay. Sebab, jadi biasanya orang Malaysia dia akan cakap macam ni. Tak payahlah. Nantilah tunggu lepas sekolah lah. Kan? Jadi macam agak kadang-kadang dah ada masalah-masalah tu dia dah lewat kadang. Itu yang kita sarankan. Sebab kalau kita lihat peringkat remaja ni, kenapa mereka patut jaga kesihatan kulit? Kerana peringkat usia remaja ni lah akan berlaku perubahan hormon, akibat dan sebagainya, akan keluar jerawat lah. Ya, ya, betul. Jadi, itu sebabnya penting ya, doktor? Ya, sangat penting, sangat penting. Sebab kadang ibu bapa pun kena ambil, orang kata kena ambil tahu ya. Kadang-kadang anak remaja ni dia mula bertukar hormon kan. Jadi kadang jerawat naik kan. Itulah. Macam-macam masalah kulit. Jadi bila dia orang tengok masalah-masalah, ada yang ambil berat, ada yang ambil berat datang ke klinik saya kan, bawa anak-anak dia orang cakap tanya dengan saya bagaimana nak cure kan oily skin dan acne with acne kan. Jadi dekat situ itu dah nampakkan sesuatu yang positif. Dan maksudnya ibu bapa dia orang ambil tahu tentang anak dia orang. Tapi kadang-kadang ada yang ibu bapa yang tidak langsung menekankan penjagaan kulit pada anak-anak mereka. Ini bukan penjagaan kulit saja. Pemakanan yang sihat kan, gaya hidup yang sihat. Tapi apa yang diorang makan, itu yang diorang bagi pada anak diorang. Jadi itu sangat penting sebenarnya penjagaan. Sebenar-benarnya Okey, dan tengok ini daripada penjagaan kulit. Kalau untuk remaja ni sebenarnya mereka juga perlu untuk pergi rawatan muka. Sangat sangat perlu sebenarnya. Tapi penjagaan kulit tu tak adalah seperti orang dewasa kan. Di klinik kami, kami ada sediakan untuk rawatan remaja. Contohnya masalah jerawat kan, kebanyakan jerawat kan, jerawat oily kan, dia orang kan, dia ada spot semua kan, bersukan tengah panas semua kan. Jadi dia orang tak boleh elak semua ni. Jadi bila dia orang ada masalah macam tu, dia orang tak tahu ke mana dia orang nak pergi. Itu yang kadang-kadang dia orang tersalah pakai produk kan. Tak tahu nak buat rawatan kat mana, ibu bapa tak ambil tahu kan. Jadi itu yang menimbulkan masalah pada mereka dan berlarutan sehingga mereka mencecah umur 18, 19, 20. Dan masa itu baru bila diorang dah habis sekolah, mereka dah habis sekolah, terdedah dengan apa ni kecantikan, baru nak mencuba. Tu yang kadang-kadang diorang tersilap mencuba. Itu masalahnya. Kadang-kadang bila tak kenal kulit tu, terutama kalau pergi dengan izin, kita kita gunakan produk over the counter OTC ni kan, kita pergi kita tengok, kita tengok belakang, ni kulit aku ni agak-agak. Jadi agakkan yang macam ni, kadang-kadang tu rupanya betul salah. Itu yang membuatkan mereka lagi salah memilih dan membuatkan kulit mereka lagi teruk. Lagi teruk. Dan jadi mereka tak tahu macam mana macam mana ni kan. Jadi ibu, terutama ibu kan, ibu pun macam tak ambil tahu. Alantaklah kan, pandai-pandailah korang kan. Tapi actually consultation daripada pakar kulit sangat-sangat penting. Saya saranlah pada ibu bapa yang punya anak yang ada masalah kulit datang ke klinik yang betul ke pakar kecantikan yang betul supaya mereka mendapat rawatan yang betul juga yang tepat. Doktor, mungkin ada juga ibu bapa yang membiarkan anak mereka ialah berhadapan dengan situasi ini. Mungkin ada juga yang mengatakan bahawa tak apa, itulah biasalah, lumrahlah. Mereka peringkat remaja akan mengalami perubahan hormon dan sebagainya.
Tapi itu sepatutnya tidak perlu dipandang ringan. Ya? Yes. Sebenarnya ini satu kesalahan. Banyak kesilapan ibu bapa. Mereka biarkan anak mereka, kan, dia kata, okey, ini hormon lah, hormon change. Sebab apa, nanti dewasa nanti hilanglah. Hilanglah. Ya, betul. Memang ramai yang macam tu. Tapi kita, itu orang kata fikirannya salah lah. Maksudnya, bila tengok anak mempunyai masalah kulit, mungkin akan berlarutan, kan? Contohnya kalau kita jerawat, kan, kalau dia orang ada jerawat yang agak kronik, kan, ia akan jadi meninggalkan scar yang dalam. Jadi agak susah untuk kita rawat. Okey, untuk gadis-gadis kita faham. Okey, ibu bapa mungkin kena lebih ekstra dia punya tu, kan, dia macam tengok kata kita kena buat sesuatu untuk anak-anak ni lah, kan. Tetapi kadang-kadang anak-anak remaja lelaki, mungkin ibu bapa ni ibulah khususnya, dia dah cuba pujuk anak. Dia kata, "Tak apa, Ma. Tak apa, Mama. Inilah jantan," katanya itu, kan. Itu untuk anak-anak lelaki pula. Ya, betul. Sebab tu perlunya ibu ni bawa paksa anak ni. Dia cakap kita kena bagi tahu dia, kan. Okey, jangan nanti jerawat ni jadi kronik, kita susah nak rawat. Sebab dia akan berlarutan, kan. Berlarutan pada sampai usia dia mencecah 20 maksudnya dewasa. Jadi bila dia berlarutan, itu yang saya cakap tadi, parut hitam, kan. Jadi susah sangat nak cure. Jadi bila dia pergi ke pusat rawatan kecantikan, kos tu akan menjadi tinggi. Itu nanti menjadikan masalah pada mereka. Kos tinggi satu. Kalau awal-awal dirawat tu mungkin dia punya tahap macam rengsa sakit tu kurang sikit. Tapi kalau dah kronik, dia agak susah. Jadi kekerapan bagi remaja-remaja kita untuk pergi untuk buat rawatan muka ni berapa? Okey. Kalau untuk yang punya jerawat kronik, biasanya jerawat kronik dia dong berusia lebih kurang dalam 12-13 tahun dah ada, kan. Kadang-kadang ada yang macam tu. Dia tengok pada hormon juga. Kita sarankan ibu bawa lebih kurang dalam 2 minggu sekali. Sampai tahap jerawat dia dah habis, dah tak ada lagi, dah hilang, baru kita datang sebulan sekali. And then kalau misalkan kita tengok dah tak ada masalah, hanya dia boleh skip dalam 2 bulan 3 bulan sekali, tapi kena pakai produk yang betul. Okey. Itu nak tanya doktor ni, produk yang betul untuk peringkat usia remaja. Kerana kalau kita lihat ada dihaskan untuk usia dewasa, ada juga yang untuk kulit-kulit sensitif dan sebagainya. Untuk remaja ada sebab kami ada sediakan di klinik kami untuk para remaja. Tapi tidak sama dengan orang dewasa. Sangat simple, kan. Contohnya macam kalau dewasa tu dia ada macam dia kena pakai step dalam 5 step. Tapi kalau remaja ni 3 step cukup. Cukup dah. Pencuci, dia ada lotion toner. Kita panggil toner. And then sunblock. Sunblock sangat penting. Kita boleh pilih sunblock yang berkala atau tidak. Sebab kalau dewasa dia nak berkala, kan. Tapi kalau yang remaja ni dia tak berkala pun tak apa. Apa. Yang penting dia mesti apply 3 3 item langkah, ni. Langkah dia. Ada setengah kan bila dah ada terpengaruh dengan YouTube, nak tengok oppa, kan, dari Korea. Jadi macam diguna sekarang kalau kita tengok teknik ni macam 7 steps, 7 langkah. Adakah remaja-remaja ni pun perlu boleh ikut step-step langkah-langkah itu? Okey, bagi saya sebab saya pun belajar di Korea. Memandangkan weather kita, cuaca kita tak sama, Malaysia dengan Korea. Korea dia ada 4 musim, kita ni 2 musim aja, kan. Jadi kadang-kadang remaja ni dia terpengaruh. Okey, dia ni pakai macam ni, kan. Saya nak pakailah. Dia nak glass skin. Tapi yang jadinya lain. Sebab bila remaja dengan kulit oily, kan, apa semua, dia tak boleh pakai moisturizer, kan, dan terlalu kerap memakai. Jadi itu yang akan menimbulkan kulit mereka akan jadi bertambah oily dan jerawat juga naik. Masa tu bila jerawat naik bukan sikit-sikit, dia akan lagi, orang kata, jadi kronik, ya. Makin mula-mula sikit, mengecik, lepas mula rashes, and then tiba-tiba jadi makin besar, tu jadi jerawat kronik. Jadi dari situ
diorang pun dah tahu, eh, rasanya tak sesuai kot, baru terfikir kan. Itu yang saya sarankan kepada remaja lah. Kalau boleh, jangan terpengaruh dekat iklan, dengan apa ni, YouTube kan. Lagi satu, kita punya media kan terlampau banyak kan, macam FB, IG kan. Boleh banyak baju produk. Yes. Lagi satu, diorang ni terlampau tafsuk dengan whitening. You nak putih-putih sangat kan. Betul. Tapi bila tengok selebriti ni pakai, dia pun nak pakai dulu. Jangan terpengaruh. Lepas tu before and after tu kan. Kadang-kadang, tu yang saya cakap, benda ni bukannya betul kan. Kadang-kadang, iklan saja untuk melakukan produk kan. Jadi itu yang membuatkan mereka salah, orang kata salah langkah. Muka, jadi kulit tu bertambah rosak. Tadi doktor kata untuk remaja elakkan penggunaan apa? Moisturizer, pelembab. Yes, pelembab. So, nak diganti dengan apa? Okey, bagi saya remaja cukup mereka pakai cleanser, pakai toner. Sebab toner tu boleh menutup pori-pori dan mengeringkan jerawat. Tapi kita tengok juga toner dia jenis apa kan. Kita bagi apa ni, toner yang bersesuaian dengan remaja. Contohnya macam apa ni, clarifying kan, kita ada macam-macam kan, kita betul advanced treatment kan, macam-macam macam-macam kita boleh, macam di klinik kami kena gunakan advanced treatment untuk remaja, tak kira remaja kan atau dewasa. Mereka mempunyai masalah kulit jerawat atau sensitif, mereka boleh menggunakan produk tu. Dan sunblock jangan sunblock lupa, ya, penting, sangat penting sebab kita panas. Lepas tu kita punya apa orang kata, dekat dalam kulit kita ni kilang minyak tu terlalu besar kan. Jadi dia ini sangat penting sunblock dengan cuaca negara kita ni, sangat penting kita, dan cara nak pakai produk tu pun bukan macam suka-suka kita sapu je, ada cara teknik. Ada cara. Kan itu dah kena jumpa pakar, jumpalah dengan doktor. Jadi nak cuci macam mana, nak pakai toner elok-elok macam mana, semuanya mesti ada langkah-langkah yang tepat. Bila dah cantik kulit kita, pakai ke make up pun nampak lagi flawless. Betul. Macam hanilah. Nampak sangat dari usia berapa lagi dah jaga kulit ni? Wah, terus itu. Tidur. Tapi satu lagi doktor, tidur pasal tidur. Kena cukup remaja. Okey, remaja memang kena cukup tidur. Okey, satu lagi saya sarankan remaja sebelum tidur tolong cuci muka. Jangan nanti lepas balik sekolah, biasa yang sekolah petang kan. Lepas ada aktiviti apa semua, dia terus tidur, lepas tu tak cuci muka, itu yang menyebabkan kilang minyak tu akan mula mengembang kan. Mula naik ke apa, demis and then mulalah jerawat akan timbul. Masa tu susahlah kita nak rawat kan. Jangan salahkan orang lain. Sebab sendiri yang malas. Ya, betul. Okay. Jadi ibu bapa pun kena bagi sokongan, walaupun kita nampak macam remeh, tapi ini juga boleh kita bayangkan sebagai masa, salah satu daripada cabang masa depan anak-anak juga. Mungkin sekarang dia tak peduli, tapi bila dia dewasa esok, bila dia dah bergaul kan, dah bersosial, dah bekerja, tengok orang lain, kita pun macam susu kita dah jaga lebih awal. Baik. Terima kasih Dr. Aidan Nordin, pakar kecantikan. Satu perkongsian sungguh informatif, golongan untuk remaja sama. Tapi kita pun khususnya sebagai seorang dewasa, jangan juga diabaikan. Jangan pernah. Jangan sesekali, okey? Ya, betul. Jangan abaikan penjagaan kulit anda. Aset. Kena cuci muka. Baik, sekarang ni kita nak saksikan dan dapatkan lagi inspirasi. Ini kali ini berkaitan dengan dunia solatkan pula. Seperti mana telah pun diwar-warkan oleh beliau sendiri melalui Instagramnya semalam dan juga Facebook. Hari ini beliau akan bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia, Bella, jurusolid selebriti. Tapi sebelum itu, kita saksikan clipping.